Selamat sejahtera. Saya teknologis Dr. Kesavan. Apa khabar semua? Hari ini saya buat video ini adalah untuk berkongsi untuk para pelajar SPM dan STPM tips-tips yang saya nak berikan dalam masa yang singkat kita ada dalam menghadapi peperiksaan ini. Okey, bagi peperiksaan SPM atau STPM 2020. Okey. Jadi, tips nombor satu. Okey, tips nombor satu adalah jangan gabrah. Jangan nervous. Okey, jangan rasa risau, jangan rasa stres. Memang saya nampak para pelajar stres sebab kita walaupun kita belajar secara online, tahun lepas kita hanya pergi sekolah dalam 4 hingga 5 bulan sahaja. Tahun ini kita hanya 2 minggu pergi sekolah. Lepas tu sudah menghadapi peperiksaan SPM ataupun STPM bakal tiba pada 22 Februari. Kita ada lebih kurang 2 minggu sahaja, 13 atau 14 hari sahaja. Okey, hari ini 9 hari bulan. Jadi saya rasa apa yang kita dah lakukan akan kita lakukan yang terbaik. Setakat ini apa yang kita lakukan akan kita lakukan yang terbaik. Di mana tips nombor satu saya adalah jaga kesihatan kamu. Jaga kesihatan, jaga makanan dan juga cukup rehat. Tiga ni penting. Kita perlu ada, seperti kata pepatah, kita perlu ada dinding untuk kita nak melukis sesuatu. Sama juga, kita perlukan badan untuk kita hidup. Jadi badan mesti sihat untuk kita nak buat exam, kita nak buat peperiksaan dan sebagainya. Jaga badan anda. Jaga makan, jaga tidur, cukup rehat dan juga makan, rehat dan pengurusan masa. Penting. Tiga ini penting untuk step pertama. Tips yang kedua adalah para pelajar perlu buat soalan-soalan tahun lepas. Memang pernah kita dah buat, tetapi dalam masa singkat kepada yang belum rasa-rasa diri dia baru 50% prepare ataupun tak cukup lagi, ada yang lupa, okey, hilang dia punya harapan, tolong buat soalan-soalan tahun lepas, ambil daripada buku rujukan, tengok jawapan di belakang, kalau soalan ini keluar bagaimana cara untuk menjawab. Ini akan membantu dalam saat-saat yang terakhir ini. Cuba buat untuk setiap subjek. Ha, ini adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah cuba wujudkan teamwork, rangkaian, networking. Kita kena adakan sesi diskusi dengan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita tu penting. Okey, sesi diskusi. Okey, kawan yang boleh berjaya, yang memahami, tolonglah kawan-kawan yang tidak memahami, minta bantuan. Kalau kita tolong seorang hari ini, hari lain ada orang akan menolong kita. Tuhan akan balas balik. Jadi tolong menolong, diskusi penting kita amalkan. Ha? Kita permudahkan segala urusan di sini dengan cara itu. Yang keempat, tips yang keempat adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Okey, tak kira agama apa, semua agama ada Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan agama masing-masing. Doakan supaya kamu boleh menghadapi, menduduki peperiksaan ini dalam keadaan yang aman dan damai, selamat dan segala urusan dipermudahkan. Doakan pada Tuhan. Dan apabila doa ini dikabulkan dengan keputusan yang baik, apa yang kamu nak sampaikan kepada, nak sedekah apa-apa pun, tunaikan. Jadi doa dan jangan lupa sembahyang. Itu penting. Jangan lupa sembahyang. Sembahyang itu akan memberi satu kekuatan dalam diri kita untuk bergerak ke hadapan. Tuhan akan menunjukkan nur cahaya dalam hidup kita apabila kita sembahyang. Kalau yang Islam, sembahyanglah 5 kali. Kalau yang bukan Islam, ada yang akan sembahyang 2 kali. Macam agama Hindu sembahyang 2 kali, agama Kristian 2 kali, dan agama Buddha pun 2 kali sembahyang. Ha? Kalau ada juga mungkin antara kita free thinker. Free thinker pun ada satu puasa. Okey, tak kira, kepercayaan kepada Tuhan dan cara kita doa itu penting. Jangan bukan kita nak doa untuk masa kita nak hadapi periksa. Kita memang doa dah sembahyang, tetapi kuatkan sembahyang dalam masa-masa
tersentuh ini. Okey, supaya Tuhan akan memberi kekuatan dan menunjukkan jalan untuk kita menghadapi segala ini. Okey. Yang ke lima adalah, tips yang kelima adalah, andai kata kamu ada peperiksaan paper tu, kertas tu, kita ada kertas tu, kita ada peperiksaan minggu pertama bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan sejarah. Minggu kedua, minggu ketiga. Jadi kertas yang ada pada minggu pertama kita bagi tumpuan yang dulu. Yang belakang ada gap, ada ruang, kita boleh bagikan. Itu dinamakan pengurusan masa. Tolong tackle yang mana first come first dulu. Dan kita plan. Jadi perancangan tu penting. Perancangan tu penting dan juga fokus serta disiplin. Kita akan hadapi perisian ini dalam masa daripada 22 hingga 25 Mac. Kita ada lebih kurang 1 bulan saja peperiksaan. Selepas itu masa itu masa anda. Jadi kita disiplinkan diri. Okey, kita fokus untuk mencapai impian kita. Yang mana dah prepare, yang mana sudah bersiap sedia, very good. Teruskan. Yang mana rasa separuh-separuh, masih boleh. Yang mana rasa kurang, putus harapan, jangan. You still keep an attempt. Okey? Jadi kamu kena faham kekuatan diri, kepercayaan. Jangan kamu rasa saya tak boleh. Always tanya dalam diri kamu, can I or I can? Jadi saya kata, yakin boleh. I can do it. Saya boleh buat. Dan juga tips tambahan, restu ibu bapa tu penting. Restu ibu bapa, orang tua, sebelum pergi peperiksaan dapatkan restu mereka. Okey? Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada diri kamu dan juga kepercayaan kepada ibu bapa melalui restu mereka, fikir yang positif, anda akan berjaya. Okey? Jangan anggap saya tak boleh. Boleh. Saya yakin anda boleh. Okey? Supaya saya doakan segala urusan akan dipermudahkan dan kamu akan berjaya. Semua para pelajar SPM dan SPM akan berjaya. Yakin boleh. Dan all the best to you all. Sekian, terima kasih. Bye.